Baiklah murid-murid, hari ini kita akan buat sebuah arca yang dipanggil stabile. Stabile ni ialah arca yang bertenggek di atas lantai, bukan tergantung. Kalau tergantung itu ialah mobile. Saksikan ya murid-murid. Jadi cikgu menggunakan beberapa helai kertas warna. Kita belajar di rumah, tak semestinya kita kena ada kertas warna yang kita beli ya. Guna saja kertas A4 ataupun kertas putih pun tak apa. Kita nak belajar bagaimana cara buat sahaja pada hari ini, memandangkan kita belajar di rumah. Kalau sesiapa ada kertas warna A4 ataupun kertas warna, memang boleh buatlah. Kita tengok bagaimana cikgu buat dasar dahulu untuk membuat kita punya pagar untuk kita tenggekkan seekor rama-rama di atas pagar kayu. Itulah stabil kita pada hari ini. Saksikan. Jadi yang warna putih ini adalah dasar sebelum cikgu tampalkan kertas warna untuk jadikan kita punya pagar kayu. Okey, hari ini pagar kayu kita tidak warna coklat, kelabu ke hitam ke. Kita gunakan kertas warna yang ada sahaja. Yang penting kita dapat belajar. Okey, di sini cikgu menerangkan bahawa belakang pagar itu nanti kita kena letakkan kotak kosong ataupun botol. Cikgu terlupa nak beritahu ya, awal. Itu adalah untuk memastikan kita punya pagar kayu itu boleh ditegakkan. Okay, lukiskan sekali lagi pagar kayu di atas kertas warna. Kita akan corakkan dan kita akan tampalkan di atas kertas dasar yang berwarna putih tadi ya. Ikut dia punya bentuk. Betul-betul sama ikut bentuk itu ya. Kertas warna tadi di atas pagar dasar kita yang warna putih, dan kita boleh tegakkan dengan menggunakan kotak kosong ataupun botol kosong supaya kita punya stabil boleh tegak ya. Nanti di bahagian ruang kosong hadapan dan juga belakang kita boleh tambah dengan hiasan, juga dengan lipatan dan gundingan. Ini ialah bagaimana cikgu menggunakan lipatan dan guntingan untuk membuat rama-rama yang akan kita
tenggekkan di atas pagar kayu kita. Lakarkan seekor rama-rama supaya senang murid menggunting, melipat dan juga membuat corak yang murid mahu. Berhati-hati ketika membuat corak di bahagian tengah-tengah ya, supaya badan rama-rama awak tidak terpuntung terus. Kemudian di ruangan kosong itu bolehlah ditambah hiasan seperti rumput ataupun apa-apa juga menggunakan teknik yang sama, guntingan dan lipatan. Okey murid-murid, inilah stabil yang Cikgu Ani ajar kamu pada hari ini. Okey, jadi kepada yang ada masa lapang boleh buat pada hujung minggu nanti. Pastikan semua menanda nama di dalam kelas hari ini bahawa awak telah mempelajari tentang stabil, yang mana cikgu menggunakan kemahiran minggu lepas iaitu lipatan dan juga guntingan. Selamat belajar, selamat mencuba siapa yang berminat.